speak mulu anjir. Oke, di sini aku gak berguna aja, kita hapus aja semuanya guys ya. Oke. Yo, hello guys. What's up guys? Welcome back my YouTube channel Ngurah Darah Tutorial again. Oke, kembali lagi di channel ini guys ya. Berapa hari aku tidak upload video ya guys ya, karena YouTube aku kena strike guys ya, para asu. Oke, di video kali ini ya guys ya, seperti biasa di sini saya akan membikinkan video tutorial lagi guys ya di HP Pur 37F yang kalian kangenin ya. Nah, di sini saya akan membikinin konten cara membersihkan file ya guys ya yang sangat susah di Pur 37F agar HP kalian itu bebas ruang memori guys ya, bisa menyimpan video-video atau game-game yang kalian sukai guys ya. Oke, nah di sini kalian harus simak aja video ini sampai selesai guys ya, agar aku lebih semangat lagi bikin konten buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk subreknya guys ya, intinya jangan lupa untuk subrek, dukung channel ini sampai temu 100k subscriber, bakalan ada giveaway besar-besaran guys ya. Dan untuk live streamingnya, oke, next guys ya, kita bikin share berhadiah banyak-banyak guys ya. Oke, nah di sini tanpa banyak bacot aja, kita langsung masuk aja ya guys ya ke inti videonya guys ya. Oke, let's go. Nah guys, di sini cara mengatasi atau membersihkan file yang sangat susah guys ya di HP Pur 37F. Nah, saya sini aku merekomendasikan ya guys ya sebuah aplikasi yang bagus banget untuk HP kalian guys ya, di HP kentang, make, di HP yang udah gede kayak ini, semua HP guys ya bisa dipakai. Nah, untuk nama aplikasinya yaitu ini guys, Noxcurity guys ya. Nah, kalian udah biasa ya guys ya terdengar dengan aplikasi Noxcurity ini, bagus banget, cocok untuk kalian tuh membersihkan sampah juga, mengatasi nge-lag saat kalian tuh bermain game Free Fire maupun game lainnya guys ya. Nah, untuk di sini kalian buka aja langsung aplikasi Noxcurity ini. Nah, kalau kalian belum download aplikasinya, kalian bisa cek aja ya guys ya, linknya aku taruh di deskripsi atau di pin pesan ya guys ya. Oke, nah aku terhubung udah download ya guys ya, kita langsung buka aja aplikasi Noxcurity guys ya. Oke, nah di sini kita buka, kalian bisa lihat guys ya, pelindungan ekstrim ya. Nah, untuk di sini kalian bisa aktifkan ya guys ya. Nah, untuk aktifkan sekarang. Nah, oke, kalian bisa lihat guys ya, terlalu banyak pesan notifikasi. Oke. Nah, di sini kita akan memberitahuan guys ya dari Noxcurity ini. Nah, kita centang aja langsung. Oke, dan kalian klik oke aja. Otomatis di sini udah Noxcurity kita udah aktif, dan kita scroll dulu guys ya. Hati-hati guys ya, pelan-pelan guys ya. Emang HP kini gini guys ya, apa namanya, terlalu aduh beban banget, cuy. Keluar. Ini aja gak mau scroll guys ya. Oke, kita pakai scroll yang ini guys ya. Nih, macet cuy. Udah aktif kan? Udah anjir. Lihat guys ya, gitulah lelet banget HP aku ini guys ya. Kayak ada file sampah. Ada banyak banget ya guys ya fitur-fitur dalam aplikasi Noxcurity ini. Ada pembersihan sampah, aplikasi AP lock maksud saya, akselerasi memori dan pendingin CPU, pencegahan notification, dan fungsi umum. Nah, untuk di sini ada pinnya ya guys ya, tak pernah dipinai guys ya di Oppo 37F aku ini cuy. Oke, di sini kalian klik aja tanda pinnya ini. Oke. Kita klik. Nah, kalian bisa lihat guys ya, dia lagi memainai item yang virus gitu guys ya. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Nah, untuk HP kalian itu coba aja juga pakai ini guys ya, apa tahu ada virus atau ada file-file yang tidak berguna guys ya di Oppo 37F ini. Oke, kalian bisa lihat guys ya. Oke, semula 100. Nice, apakah ada? Nah, keamanan tidak ada ancaman yang terdeteksi guys ya di Oppo 37F ini keren. Nah, untuk di sini kita skip aja guys ya, ada iklan, aduh lupa tadi guys ya untuk mematikan WiFi atau data seluler guys ya di Oppo 37F. Nah, untuk di sini kita skip aja guys ya. Oke. Kita skip aja. Nah, untuk di sini kita udah ya guys ya keamanan. Nah, untuk di sini kalian scroll aja langsung. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ada pembersihan sampah. Nah, untuk di sini kalian klik juga pembersihan sampah ya guys ya, supaya dari HP Oppo 37F kalian ini bebas dari sampah ya guys ya, atau dari file-file yang tidak berguna di Oppo 37F, kayak gimana sih, kayak data-data, kayak stiker gitu ya guys ya di Oppo 37F yang tersimpan di HP kita ini guys ya. Kita dia prediksi guys ya, pembersihan sampah guys ya harus wajib ini guys ya, setiap hari kalian wajib membersihkan sampah guys ya. Oke, nah kalian bisa lihat guys ya, disarankan untuk membersihkan sampah ada 203,7
1 MB guys ya. Wah, parah guys. Nah, untuk di sini aku udah centangkan semuanya guys ya. Udah sendirian guys ya. Untuk di sini kalian bersihkan aja sampahnya. Oke, kalian bisa lihat guys ya, dibersihkan secara otomatis atau secara manual boleh juga ini guys ya, anjir. Pembersihan sampah guys ya di HP Oppo A37F. Kita tunggu dulu. Terus cepat cuk. Oke, 0 OBB. Nah, udah dibersihkan ya guys ya. Nah, untuk di sini biasa ya guys ya, ada iklan. Kita skip aja iklannya guys ya. Anjir lah iklan. Kok iklan cuk, anjir. Oke, ini lagi buat cuk. Nah, di sini kita udah ya guys ya, yaitu pembersihan sampah tadi tuh iklan banyak cuy. Oke, sorry guys ya. Nah, untuk di sini kalian scroll aja langsung. Nah, di sini kan udah guys ya, kalian bisa juga pakai akselerasi memori juga guys ya, memori agar HP kalian itu bebas dari pembebasan ruang memori guys ya. Dan pendingin CPU juga kalian juga pakai guys ya, biar misalnya HP kalian itu panas ya guys. Dan di sini untuk fungsi umumnya kalian bisa lihat sendiri guys ya, ada keamanan pesan lengkap pokoknya ini guys ya di aplikasi Knox Security ini. Nah, oke. Okay. Sekian gitu aja sih untuk video hari ini guys ya. Intinya kalian wajib aja setiap hari bikin atau pembersihan sampah ya guys ya di HP Oppo 37F supaya HP kalian itu bebas dari RAM yang full atau yang sampah yang full. Nah, untuk di sini kita scroll aja dan kalian coba banget sampah-sampah atau file-file yang numpuk ya guys ya di HP kita ini, di HP Oppo A37 ya guys ya terutamanya. Oke, okay. Nah di sini kita langsung buka aja, kita putih dulu anjir. Ini dah guys ya. Okay. Kalian bisa lihat guys ya, banyak bug dari si WhatsApp-nya guys ya. Oke, okay, kita klik dulu dari WhatsApp-nya. Oke, okay, kalian bisa lihat sendiri guys ya, banyak banget file-filenya guys ya yang kiriman dari WhatsApp. Nah, untuk di sini yang tidak berguna kalian mendingan hapus aja guys ya. Oke, okay, aku hapus aja semuanya. Oke. Okay. Nah, kalau udah di sini nol, biasanya nol cuy. Oke, okay. Kalau di sini untuk videonya biasa guys ya, hapus semua guys ya. Kalau untuk video ini jangan sih, video aku itu cuy. Yang tadi ini kah, parah sih. Yang APK ini guys ya, ini ya guys ya, dari kiriman dari WhatsApp guys ya. Config cuy, split config, anjir kok main config mulu anjir. Oke, okay, di sini aku gak berguna aja, kita hapus aja semuanya guys ya. Oke, okay. Dan kalian hapus seterusnya guys ya, kalian mesti sudah tahu ya guys ya. Oke, sampai segitu aja sih untuk video hari ini guys ya, mengenai cara membersihkan file sampah atau file yang tidak berguna di Oppo 37F. Dia menyebabkan HP kita macet, HP kita itu full memorinya dan segala macamnya guys ya, untuk HP kentang terutamanya. Kalian wajib download aplikasi Knox Security ini guys ya. Kalau kalian mau download, linknya ada di deskripsi ku taruh dan di pin pesan. Oke, sekian gitu aja untuk video hari ini guys ya. Thank you buat kalian semua yang udah request dan udah subscribe channel ini. Thank you banget, pokoknya support aja channel ini guys ya. Dan aku bakalan bikin video setiap hari buat kalian semua atau live streaming buat kalian semua. Oke, okay, thank you guys ya. Dan kita akan bertemu di next video aja sih guys ya. Oke, okay, bye.